bertemu kita lagi di bulan Ramadan ini. Hari ini saya sebenarnya tidak keseorangan mengajarkan Nona, ditemani oleh seorang pengacara jemputan Nona, iaitu seorang pelakon hebat. Menyempitkan diri buat seketika kerana melanjutkan pelajaran ke luar negara kembali pada awal tahun ini dan hanya aktivitinya boleh dapati melalui laman sosial sahaja. Yeah. Dan saya sebenarnya ditemani oleh Umi Nazira. Hai Farah Fazal. Apa khabar? Alhamdulillah. Ya Farah, memang saya pun agak nervous. Ini kali pertama saya nak mengacara. Nona buat tu, Farah Fazal buat tu. Alah. Kementar. Tu, sejuk tangan dia. Nervous. Sebenarnya Umi, kita sama sahaja. Yeah. Untuk selama satu jam ini akan memberikan pelbagai pengisian yang menarik untuk penonton Nona. Ya. Antaranya iaitu segmen reality memaparkan mereka yang giat berniaga di bulan Ramadan ini. Okey, yeah. Kita akan juga menjengah ke dapur cinta bersama dengan Nur Wahab. Ya. Yeah. Dan juga suami, boleh kita tak suami dia masak ni? Boleh, insyaAllah boleh. Oh, tidak ketinggalan Datuk Razwan Razwal dengan koleksi terbarunya di bulan Ramadan. Baiklah, apa kata kita saksikan lalu maju sepanjang minggu ini semuanya dalam Sana Sini. Baru-baru ini, buat julung kalinya, Arma Artilier telah melancarkan koleksi lebaran siap pakai. 10 rekaan berbeza dihasilkan menggunakan pelbagai jenis fabrik dan warna. Rekaan kali ini, Arma banyak menekankan ataupun orang kata bermain dengan penggunaan fabrik seperti fabrik chiffon, lace dan juga sequin fabrik. Dan juga Arma banyak bermain dengan orang kata perincian yang simple dan juga potongan yang ringkas tapi menyelahkan orang kata sisi glamour. Even though it's a collection raya, but you boleh je pakai macam ni dengan kain-kain raya kan, sebab sekarang orang kata baju raya tu dah jadi baju yang modern. And of course it's a ready to wear and the concept is all mix and match. Ada floral, ada you nak macam pang-pang rock-rock ataupun you nak apa kata sequins, semua ada. Penampilan pakaiannya yang ringkas, tidak terlampau berkarya, yang bajunya boleh dibawa ke majlis siang, boleh bawa ke majlis malam. Dalam majlis yang sama, jurusolek terkenal Zulfadli Suhadi turut melancarkan bukunya yang bertajuk Solekan Pengantin Berhijab. Menyedari akan peningkatan pesakit diabetes jenis 2 ketika bulan Ramadan, baru-baru ini, sebuah organisasi penjagaan kesihatan, Global MSD, melancarkan aplikasi pintar Ramadan Diabetes and Me. Aplikasi ini merangkumi jadual pemakanan dan pengambilan ubat-ubatan dalam usaha membantu pesakit diabetes mengawal paras gula dalam badan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Pesakit diabetes secara keseluruhannya boleh berpuasa kecuali mereka yang kencing manisnya tidak terkawal. Kalau umpamanya gulanya sentiasa tinggi, mereka ini tidak digalakkan berpuasa. Kerana waktu berpuasa, mereka tidak akan dapat menggunakan ubat-ubatan dan juga insulin. Pesakit diabetes yang nak berpuasa perlu berjumpa dengan doktor-doktor mereka. Pertama, boleh ke tidak mereka berpuasa? Pastikan ubat-ubatan dan insulin yang diberikan itu perlulah diubah sesuaikan mengikut bulan Ramadan. Penjagaan makan minum semasa bulan Ramadan perlulah menjaga penyakit diabetes mereka sebelum mereka dibenarkan ataupun diharuskan berpuasa. Turut diadakan demo masakan sihat khusus untuk pesakit diabetes oleh Chef Rose Wise. Pemilihan makanan serta cara penyediaan yang tepat sedikit sebanyak membantu pesakit diabetes jenis 2 khususnya menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Pemakaian hijab dengan gaya hidup moden lagi bergaya, semakin popular dan diterima oleh masyarakat. Sedar dengan perkembangan itu, jenama tudung Shawl by Visnu telah melancarkan butik pertamanya di Johor Bahru dengan menampilkan koleksi sempena Hari Raya. Majlis pemancaran kali ini, kami pamerkan koleksi terbaru, boleh dikatakan untuk keluaran Hari Raya. Seperti yang saya pakai ni adalah lace scarf berbentuk half moon. Kalau untuk travel, biasanya Mira akan memilih selendang-selendang yang sangat praktikal dari segi materialnya. Contohnya kain cotton. Kain cotton biasanya lebih tebal sesuai untuk negara yang bercuaca sejuk. Dan kalau negara itu agak panas, Mira pilih material yang chiffon yang lebih ringan supaya selesa. Pemakaian hijab yang sesuai mampu menyelahkan keayuan dan kejelitaan wanita muslimah. Umi Nazira, ni yang terbaru. Ya, betul. Dengan apa stok
Instagram Umi Nazira. Selalu kan? Selalu jugalah. Ya Allah. Kenapa? Sebab kalau kita lihat awal-awal tu, kala tudung tu gelap. Ya, betul. Kemudian bertukar corak dan kemudian kini bertukar warna. Ya, betul. Memang dulu saya sukakan kalau warna hitam. Tapi sekarang ni saya suka corak-corak yang lebih mencerikan. Especially dekat Malaysia ni, orang-orang kat sini suka color yang colourful, ceria. So, iyalah. Oh, dekat Melbourne agak berlainan? Ya, mereka suka gelap-gelap orang Islam kat sana. Tapi kalau dekat sini pula, untuk lebaran, pasti ramai Perika Fashion akan memberikan desain-desain yang ceria. Ya, seperti kalau bukan Datuk Razan Razil mengetengahkan koleksi terbarunya, especially untuk lebaran, tidak lama lagi. Apa kata kita saksikan sekarang ini dalam segmen Label. Datuk Razwan Razwil antara pereka ternama Malaysia yang telah mencipta nama di persada fashion sejak 20 tahun yang lalu. Bagi menyambut kedatangan Ramadan dan Lebaran, pereka berpengalaman ini turut menampilkan rekaan moden contemporary yang merangkumi blaus, kaftan, gaun labuh dan baju kurung. Collection ni yang kita inspired by career woman, wanita-wanita yang tidak ada masa untuk menempah baju. Selalunya hari raya dengan tempahan dan sebagainya. Tapi kita punya ready to wear still, kita buat like semi couture, not too ready to wear sangat. Maksudnya still ada embellishment, embroidery, still like right fabrication, still masih menggunakan elemen-elemen yang selalu digunakan oleh Razwan Razwil untuk high end fashion ataupun couture collection lah. Tapi bila kita buat ready to wear, that's why I use satin katakan. Semi-cut and all those things, the best for satin. Yang ada figure ataupun very slim and all those things, they can you just see. So it's very melekat ataupun accentuate the body ataupun the silhouette. And then we have chiffon to make it like more flowy, draping dan sebagainya. So tengok kesesuaian. Because bukan semua silhouette atau cut sesuai dengan only one fabric. We have to really study the fabrication and the cut. Because ready to wear ni is a shortcut. Now so like saya banyak gunakan different type of cut ataupun the silhouette because I nak macam okay the skirt ni boleh matching ataupun the stylist kan dengan top. Yang top ni boleh wearing with pants dan sebagainya. So bila dia beli tu is variation dan worth it lah berbaloi because dia boleh pakai dengan banyak style. Kalau katakan ada high tee dan sebagainya tak perlu pakai sedondong, you know. You can wear the blouse dengan the pants. Kalau ada dinner or macam wedding dan sebagainya, untuk Malay look, you can wear one suit, baju kurung modern. Sentuhan kreatifnya diakui ramai, maka tidak hairanlah nama mereka berasal dari Kuala Kangsar Perak ini sering meniti di bibir selebriti dan juga kalangan kerabat diraja yang mahu mendapatkan khidmatnya. Si Razwan Razwil ada macam the series of Razwan Razwil. Kita embellishment like lace embellishment, cut, patchwork cut, kita ada sulam. Lepas tu memanglah orang Malaysia kalau tak ada bling-bling sikit, tak ada apa, rasa tak puas hati kan. So kita kena ada that embellishment nak mencantikkan the creation. Dan selalunya kita buat embellishment tu sama, sedondong colour yang sama dengan matching fabric lah. And then lace trimming atau lace sleeve, satu kepastian ataupun kemestian daripada Razwan Razwil collection. Memang dari dulu saya gunakan fabrication, 2-3 jenis fabric untuk satu pakaian and lace tu satu kemestian lah. Selain terapan perincian manik dan kain renda, mereka ini menginjak selangkah lagi dengan mencetak sendiri motif pada fabrik mengikut kesesuaian cuaca dan juga permintaan tempatan mahupun antarabangsa. So saya kena create my own print. Because sekarang ni kalau kita buat international collection, kita tak boleh sama printing dengan orang lain. Nanti macam-macam benda boleh berlaku dan sebagainya, saya kita create. And then sama lepas ni kita akan buat macam batik collection yang akan di print. So dia atas 3 or 4 type of fabric. Because selalunya internationally dia need like a basic jacket, cardigan, lepas tu ada blouse, ada top, ada apa dan sebagainya. So kita print on different character fabric mendapatkan effect. Katakan macam satin, we cannot do jacket because tak ada structures and all the thing. Kita print on linen. Untuk Malaysia market of course lah, yang macam selalu kita buat jersey, chiffon or the satin. Cuaca kita panas kan, kita nakkan kain yang menyerap peluh lah.
Collection kali ni pun memang saya always play colour lah. Pink mesti ada, like brown, champagne and ivory, off-white dan sebagainya. Bila play with print, the colour is very important. Setiap koleksi eksklusif sedia pakai ini dijual dengan harga yang berpatutan dan boleh disuai padan menjadi pakaian casual. Kalau ada sawah mendang, bolehlah menuai padi. Kalau nak rasa rendang, datanglah ke booth Rempah Diraja kami. Sebenarnya hari ini, Umi, kita berada di kediaman milik ibu muda, juga pemilik butik Poya iaitu Puan Adilah Khairuddin. Yang mana saya dapat gambarkan, Umi, macam mana kita duduk kat sini, tak rasa macam... Rumah ni macam resort. Macam resort. Sangat cantik. Mungkin Puan Adilah boleh kongsikan keterujaan kami sebenarnya. Terima kasih kerana sudi datang ke kediaman kami. Rumah ni sebenarnya milik ibu saya, Sharifah Naimah Khaliza, atau nickname dia Poya lah. Jadi kami telah tinggal di sini 3 tahun dan konsep rumah ni memang ala-ala resort. Kan. So, apa-apa yang telah dihiasi dari rumah ni, kami telah menggunakan khidmat ID untuk memberikan keselesaan dan desain yang kalau kita buat sendiri mungkin tak menjadilah. Jadi bila ada ID tu barulah rasa best sikit. Ni sekejap ni yang pengacara jemputan kita ni terdiam seketika ni. Awak tengok apa sebenarnya? Tadi saya teruja tengok Puan sangat cantik. Walaupun berbadan dua, betul? Masya-Allah. Betul. Label sendiri ya? Ya, label sendiri. Ini label Puan yang ni. Cantik sangat. Lepas puasa ke? Boleh. Pasti boleh. Kita nak kongsikan juga bersama dengan penonton Nuna di luar sana tentang Poya ni sendiri. Okey, Poya telah berada di pasaran selama 15 tahun dengan kedai kami yang pertama di Bangsa Shopping Center yang diasaskan oleh ibu saya. This is a family business. Kami telah expand butik kami di Empire Shopping Gallery Subang Jaya dan di Jaya Shopping Center. Selain sebenarnya Puan Adina, kita berniaga pakaian. Tudung ni dengan cerita tahu kena tudung nanti ni. InsyaAllah. Farah pun jual skirt. Sekarang ni semua harus pergi ke arah bisnes. Betul. Sebab dikatakan juga setiap kali apa saja yang dijual pada bulan Ramadan pasti akan laku. Betul. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan wartawan Nona kami. Ya, Roshafina Roshidi. Untuk segmen Reality. Kita saksikan. Ketibaan bulan Ramadan diibaratkan pintu rezeki buat sesiapa sahaja yang menjalankan perniagaan. Baik yang berniaga tetap mahupun sambilan, peluang di bulan yang baik ini digunakan sebaik mungkin. Selain menambah pendapatan, ianya juga turut membantu mereka yang membuat persiapan menanti Syawal. Bagi penyanyi terkenal 90-an, Nursyila Amin, 49 tahun, memilih untuk mewarisi resepi rempah turun-temurun dari ibu mertuanya. Perniagaan yang baru bermula sejak 2013 ini diusahakan sepenuhnya oleh ahli keluarga Nursyila Amin. Dah 30 tahun saya bersama dengan suami. Baru tahun lepas, penghujung 2013, saya dapat tahu yang Rempah Diraja inilah yang buat penyedap rendang Mak Mertua Oden, kari Mak Mertua Oden dan sop tulang yang tiap-tiap raya yang dibuat tu, Rempah Diraja inilah puncanya kelazatan masakan Mak Mertua Kak Sheila. Sejak mula diperkenalkan kepada rakan-rakan terdekat, sambutan yang diterima begitu mengujakan. Setiap jenis bahan rempah dipilih sendiri demi menjaga kualiti rempah diraja ini. Kita tak licik yang tebal. Bila kita goreng itu susah. Bila nipis, kita goreng dia cepat tanggung. Ini bunga cengkeh. Pemilihan dan kebersihan. Yang kerja proses ni semua kerja suami. Saya ni buat promotion dia, marketing saja. Rendang tu saya buatlah. Kalau yang dah rasa saya punya rendang yang sedap-sedap tu, air tangan saya lah. Proses pembikinan rempah dilakukan sendiri oleh suaminya, Norizan Abdul Majid, 54 tahun, yang arif mengenai jenis-jenis rempah. Bila Sheila berkeinginan dekat dia nak juga buat rempah ni untuk berniaga. Jadi saya ambil
satu langkah jumpa mak, tanya macam mana nak ambil, macam mana pemilihan, berapa kuantum dia macam ni, apa barang-barang yang perlu untuk jadikan dia sedap. Jadi saya belajar. Sebenarnya Ramadan ni memang kami perlukan 30 kilo untuk satu minggu sebab proses. Bila proses cuci, jemur apa semua makan masa 2 hari. Ini untuk bulan Ramadan. Memang menggalakkan, insyaAllah. Selain menjual melalui talian, beliau kini aktif turun padang menyertai pelbagai bazar yang dianjurkan di sekitar Seremban dan Kuala Lumpur. Okey, inilah dia rempah diraja Mak Mutua Dan. Dulu rempah diraja ini semua dijual di online saja. Dan sekarang kami satu keluarga dah mula pergi ke booth-booth. Dan insyaAllah kalau bulan puasa ni, kalau ada lagi rezeki saya untuk berniaga hari-hari di bazar pun, alhamdulillah lah juga. Selain rendang, pelanggan juga boleh mencuba pelbagai jenis resepi yang bersesuaian dengan rempah diraja ini di samping menghidangkan aneka juadah buat sambutan Syawal dan rumah terbuka. Ada sawah bendang, bolehlah menuai padi. Kalau nak rasa rendang, datanglah ke booth rempah diraja kami. Penganjuran bazar kini kian menjadi tren yang mendapat sambutan begitu menggalakkan. Di samping harganya yang jauh lebih murah, pelanggan juga mempunyai ribuan pilihan yang boleh didapati di sesebuah bazar. Mega Bazaar 2014 ni kita buat untuk menghimpunkan seramai mungkin usahawan online termasuk artis sebagai pra Ramadan Raya Sales di Maibs ni lah. Artis dan selebriti juga tidak ketinggalan mengambil peluang untuk menambah rezeki di bulan Ramadan. Mereka diberikan tapak peniaga secara percuma selain membantu pihak penganjur untuk menarik lebih ramai pengunjung ke bazar. Mula-mula Uniqueen ni dia start daripada produk kecantikan, kesihatan dan kita buat kolaja minuman kesihatan daripada bahan-bahan sunnah. Kemudian kita untuk tahun ni baru kita berjinak dalam fashion. Macam tudung memang saya tak ada ambil mana-mana ready made kat mana-mana. Saya buat design sendiri dan material pun saya cari sendiri. Macam pakaian juga saya material semua saya memang beli sendiri dan design pun daripada saya sendiri. Saya rajin ke Indonesia. Saya tengok orang-orang Indonesia ni sangat kreatif. Semua benda dia nak buat yang instant. Tudung instant, baju pun kadang-kadang dia tengok, oh boleh buat breastfeed dalam masa yang sama nampak plain tapi boleh buat breastfeed. Macam saya, benda tu buat saya lebih semangat untuk nak buat benda-benda yang instant. Adik kepada penyanyi nombor satu Malaysia, Datuk Siti Nurhaliza, Sairah dan Saida Tarudin, kini giat menjalankan perniagaan skirt labuh yang semakin mendapat permintaan ramai menerusi perniagaannya secara dalam talian. Flare skirt tu pun sebabkan orang kata tengah trend masa tu kan. Sekarang ni pun tengah trend lah orang flare skirt apa semua. Jadi itu jugalah yang buatkan saya nak cuba untuk berniaga dalam flare skirt ni lah. Skirt ni specialnya cutting dia sangat-sangat selesa. Custom made lagi. Dia punya dengan color-color dia, kita akan gunakan color-color yang menarik untuk menarik perhatian kita punya customer. Skirt ni kita ada tailor, design ke apa yang kita nak semua atas kehendak kita lah. Apa yang anda lihat tu adalah daripada gabungan kami, idea masing-masing lah. Manakala perniagaan kuih raya menjadi satu kemestian setiap tahun bagi selebriti Ani Mayuni dan Katriona Ross yang sememangnya mempunyai bakat semula jadi dalam penghasilan kuih muih dan kek. Ani saya memang daripada sekolah. Selalu tolong mak buat kuih raya daripada sekolah. Jadi mungkin belajar daripada orang tua itulah yang Ani bawa. Dan kalau untuk tahun semua, Ani tak pernah beli kuih raya setiap tahun raya sebab Ani akan buat sendiri. Untuk raya adalah hasil tangan air tangan Ani sendiri. Ini side income untuk bulan Ramadan nak raya lagi kan. Selalunya artis kalau bulan puasa ni kita kurangkan aktiviti nyanyian kita kan. Banyak majlis-majlis amal, berbuka puasa dengan anak-anak yatim. Jadi aktiviti siang itulah kita
penuhkan dengan aktiviti mungkin yang mana artis lain selain pada jual baju raya ke apa. Ani mau pada cookies sebab itu je kebolehan yang Ani boleh buat. Selain pada menyanyi. Actually, I dah buat this business untuk 3 tahun before. Tapi it was simple. I cuma jual pada my friends, pada my ex-schoolmate, ex-classmates. Lepas tu tahun ni, I decided untuk join up ataupun team up dengan my partner who is now my business partner. She's a good friend. I kenal dia from we were 8 years old, 8 tahun. So, dua-dua minat baking, dua-dua ada cita-cita untuk maju in this industry. Alhamdulillah, tahun ni memang I nampak sangat memberangsangkan because I rasa we managed to masuk the market at the time where everyone dah start kelam kabut nak cari cookies for raya, biskut, kek, apa semua kan. Sangat bersyukur because I tak expect it was going to be this busy and laju. Alhamdulillah rezeki. Selain beribadah, kehadiran bulan Ramadan pastinya menguntungkan buat insan yang berniaga untuk mencari lebihan rezeki. Hari ini dalam Dapur Cinta, giliran Eric dan juga Nurul. Hari ini special sikit sebab dia nak masak untuk saya. Dia nak masak spaghetti bolognese. Dekat Melbourne buka puasa 5:30. Ya, sangat awal. Seluruh. Ya, tengoklah saya. Kalau winter, awal lah. Okay. Kalau sama. Nak bertanyakan juga sebenarnya berbuka puasa di luar negara ketika belajar tu macam mana sebenarnya? Selalunya saya akan buka sendiri, masak seorang dekat rumah. Alah. Green ikan. Ya, yeah. Okay, tapi betul juga sebab bila kita berada dekat Malaysia ni kan, dah sepanjang hari kita berpuasa, bila berbuka tu rasa nak macam makan semuanya. Semua nak. So, kira boleh lah kan? Saya rasa itu satu aktiviti yang sangat-sangat tak sihat. Ya? Baru macam senyum. Ingatkan nak ajak pergi bazar Ramadan ke? Nanti cepat buncit. Oh, yeah. Okey, baik. Saya akan cuba tahan nafas. Cuma bukan apa. Sepanjang bulan Ramadan ini sebenarnya ada pelbagai aktiviti yang boleh kita lakukan dan memilih makanan yang seimbang agar wajah berseri di lebaran nanti. Betul tu, Farah. Mari kita bersama Kevin Zahari berkongsi tips sihat sepanjang Ramadan ini. Hai, saya Kevin Zahari. Hari ini saya ingin berikan beberapa tips kepada anda yang ingin meneruskan aktiviti senaman di dalam bulan puasa. Jadi saya ingin kongsikan beberapa tips senaman dalam bulan puasa. Yang pertama, kalau anda ingin lakukan senaman yang berintensiti tinggi seperti HIIT ke Tabata ke ataupun aerobik yang sangat intensif, jangan lakukannya semasa berpuasa, amalkannya selepas berbuka puasa. Kalau anda makan dengan hidangan yang agak berat, tunggulah sejam 2-3 jam dulu. Kalau nak buat secepat mungkin selepas berbuka, berbuka dengan hidangan yang ringan yang mengandungi glukos dengan protein sikit. Mungkin ramai orang yang sibuk dengan kerja waktu pagi berbuka, waktu berbuka dan mungkin tidak ada waktu untuk ke gym, untuk bersenam semasa bulan berpuasa. Sangat sesuai anda lakukan senaman di rumah seperti body weight training macam squats, push-up, planking, buat circuit training di rumah yang hanya perlukan sikit masa, mungkin 20 minit. Tidak perlukan peralatan yang canggih, hanya perlukan beban diri sendiri dan mungkin dumbbell ringan ataupun botol minyak pun boleh. Kalau anda nak buat senaman angkat berat sekalipun, jangan lakukannya semasa dalam keadaan berpuasa. Buat selepas berbuka puasa. Kalau anda nak membakar lemak semasa berpuasa, anda boleh lakukan senaman yang low intensity dalam kadar denggupan jantung lebih kurang 60%. Mungkin dalam setengah jam ataupun sejam sebelum berbuka berpuasa. Contoh senaman yang low intensity mungkin brisk walking atau low intensity cardio yang tidak memerlukan denggupan jantung yang sangat tinggi.
Tapi hati-hati dengan ketidakadanya air semasa bersenam. So kalau pada bila-bila masa anda berasa pening lalat ke, nak pingsan ke, tidak boleh bercakap, nak pitam, jangan teruskan senaman tersebut. Mungkin pada hari pertama, kedua, tiga Ramadan, mulalah dengan perlahan-perlahan. Bila dah biasa dengan ibadat berpuasa itu, badan dah sesuaikan diri, dan mungkin anda boleh buat senaman sebelum berbuka. Walau macam mana sekalipun, ikut cerita diri sendiri. Yang paling penting, jaga keselamatan dan kesihatan diri sendiri. Selamat mencuba. Jom kurus. Dua adik bakal lagi. Belum ada. Belum ada. Farah? InsyaAllah. Saja berbual dengan Umi menantikan waktu berbuka nanti. Kalau ada suami masak untuk Umi waktu berbuka, makanan jadi siapa? Kalau suami nak masak, insyaAllah masak lemak cili api. Sebab saya suka sebab saya suka pedas. Suka pedas. Farah pula macam mana? Saya suka makan apa saja yang dihidangkan. Bukan nasi dagang ke? Tapi tak apa. Sebab sekarang ini kita akan bersama dengan penyanyi Nurul Wahab. Ya, bersama. Dan juga suami yang berbangsa Perancis. Kita nak lihat apakah jenis masakan yang akan disediakan untuk waktu berbuka nanti. Saksikan Dapur Cinta. Hari ini dalam Dapur Cinta, giliran Eric dan juga Nurul. Hari ini special sikit sebab dia nak masak untuk saya. Dia nak masak spaghetti bolognese. No, spaghetti ala bolognese. Bolognese. Okay. This is so the bolognese with some vegetable. Here they are. Zachary and Ayu. Zach. Hello. Saya sangat bertuah kerana mempunyai Ayu Nazira 16 tahun tahun ni. Bila mula kenal Eric, dia ni memang sebenarnya suka masak. Dia boleh buat brownies, dia boleh buat tiramisu. Now we can start. We're going to put the onions. Hang on. Thank you very much. We're going to put some oregano. We're going to put all the veggie that we had. Masak untuk 45 minit sebab nak bagi sayur tu semua betul-betul lembut. You can put the tomato first or you can put the meat first. Letak lagi oregano sebab right. Dia lagi perasa. It gives fantastic flavor to the meat. Yang ini adalah tomato organik yang dijual di dalam balang. This is a with chili. With chili. I take it for you because I know you like chili. When you break the fast, immediately taste it, and that you can still add up the salt and pepper later anyhow. So what are we going to do with the basil? We're going to take half of it. We're going to put already a bit inside. Okey, itulah dia tadi. Eric dah siapkan pasta spaghetti bolognese. Thank you so much, sweetheart. No problem. So sekarang kita nak hidang dan lepas ni kita makan. Nak buka puasa. Saya mula sembahyang dalam 2 tahun lepas. Rasa sebenarnya dunia ni hanya sekejap saja. Orang sekeliling kita yang kita rasa adalah kekuatan kita, sebenarnya itu bukan kekuatan kita. Allah sahaja kekuatan kita. Sebab mereka boleh pergi bila-bila masa. Pendengar tu yang final terakhir. Ya, terakhir. Okay. Tengok ke? Tengok. Oh, baiknya. Kau peminat. Tak ada, bukan Umi Nazira ni bukan apa. Ibu cerita tentang filem penanggal yang katanya agak cabut seram. Cabut kepala. Yeah. Sekarang tak ada cabut lagi. Tapi sekarang Islamik sikit lah. Alhamdulillah. Teruja sebenarnya bila berborak bersama dengan pengacara jemputan Nona kali ini. Cuma kami nak mengetahui dengan lebih lanjut pasal Umi Nazira ni. Kalau nak cerita sekarang, saya rasa agak segan sikit. Mungkin kalau bertanya. Cuba Farah tanya. Saya nak tanya, adakah anda akan berlakon lagi? InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Tengok watak lah. Tengok watak. Tapi nak tanya sekarang pun saya malu juga sebenarnya. Apa kata untuk segmen kali ini, episod istimewa bersama dengan pengacara Jemputan Nona untuk segmen Sembang-Sembang. Pelakon muda berbakat besar, Umi Nazira, 24 tahun, mula dikenali ramai menerusi drama bersiri Nur Kasih yang ditayangkan di TV3. Bakatnya dalam bidang lakonan semakin terselah sekaligus
Umi diberi kepercayaan membintangi filem Hikayat Merong Mahawangsa, Penanggal dan banyak lagi. Pada bulan Mei tahun lalu, Umi mengambil keputusan untuk berhijab ketika menuntut di Royal Melbourne Institute of Technology, Australia. Benda itu jadi tahun lepas, 2013 Mei. Sebenarnya Umi dah minta benda ni dah lama dah. Saya mula sembahyang dalam 2 tahun lepas, 2 tahun setengah lepas, alhamdulillah. So tiap-tiap sujud tu kan kita minta hidayah daripada Allah. Dan after that, after 1 year, Allah beri saya kekuatan untuk move forward and just berhijrah. Tapi adalah insiden-insiden yang membuatkan saya rasa sebenarnya dunia ni hanya sekejap saja. Orang sekeliling kita yang kita rasa adalah kekuatan kita, sebenarnya itu bukan kekuatan kita. Allah sahaja kekuatan kita. Sebab mereka boleh pergi bila-bila masa. Lagi banyak saya sembahyang, contohnya naikkan sunnah punya prayers, macam 4 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat sebelum Zuhur. Itu yang membuatkan saya rasa sangat tenang dan memahami apa yang saya belajar, apa yang saya cakap dalam sembahyang, apa yang saya recite dalam sembahyang. Perkenalan dengan seorang rakan ketika sama-sama menuntut di sana telah membuka hatinya untuk berjinak-jinak mempelajari serta mendalami ilmu agama. Ada seorang gadis ni saya jumpa masa di saya pergi tajwid, kelas tajwid. Saya terserempak dengan seorang gadis ni, Malaysian girl, masa tu saya kat Melbourne. Tak pernahlah saya jumpa manusia sebaik itu. Ya Allah Subhanallah, dia sangat-sangat baik. Dia ambil nombor saya, nombor kawan saya dan setiap ada kelas dia akan ajak kita orang and she will give us gifts. She showed us a very good character. Character macam kan dalam Islam ni kita kena jangan hanya memberitahu tapi tunjuk karakter yang baik itu untuk memanggil orang kepada Islam. So that's what she did to me. Lepas tu after a while ada juga kawan lain yang ajar saya, okay kita pergi tengok ini, kita dengar. Saya dengar beberapa, saya tak fokus pada satu saja syekh ataupun ustaz. Saya dengar beberapa ustaz. Dan adalah beberapa ustaz yang saya rasa okey yang ni kena dengan jiwa. Bismillah and saya rasa ini kena dengan jiwa saya. Saya rasa ini adalah benar. Umi mengakui pada awalnya sukar untuk dirinya mengambil keputusan berhijab. Ibu serta rakan-rakan juga sukar untuk menerima perubahan dirinya kerana khawatir penghijraan itu tidak kekal dan bersifat sementara. Pada awalnya mak saya risaulah sebab ialah saya berubah kat sana. Dia takut apalah yang anak saya belajar ni. Tapi ialah after a while dia tengok saya dah balik sini, mama saya tengok saya. Dia rasa okey, alhamdulillah sekarang dia tak ada masalah lah. Saya pergi kelas ke apa dia okey je. Secara jujur ada beberapa rakan selebriti yang datang pada saya dan bertanya pada saya, how did I do it? Macam mana I buat? Dan juga rintihan hati mereka, dia orang takut bila dah berhijrah nanti tak ada job. Especially pelakon. Penyanyi mungkin different lah pelakon. Tapi bila saya dengar mana tu saya agak sedih lah sebab kita rezeki tu datang daripada yang satu, which is Allah kan. Kalau dia tak beri rezeki kita dekat yang itu, dia akan beri rezeki kita pada tempat daripada tempat lain. Dan tawakal is the most important thing. Bagi saya itu sangat penting. Itu salah satu yang membuatkan saya, because iman tu turun dan naik, itu perkara biasa. Untuk saya pergi ke kelas tu memang, dan juga berada di sekeliling gadis-gadis yang nak benda yang sama, maknanya aim benda yang sama. We want jannah, okay? All of us want jannah. Amin. So bila saya pergi ke kelas tu, itu macam iman booster bagi saya. Sangat penting untuk saya pergi kelas. For me it's very important. It's not just the ilmu. Ilmu itu sangat penting dan praktik kan sangat penting dan kita pun sekeliling tu pun sangat penting bagi saya. Cinta dalam bidang lakonan masih lagi membara dalam dirinya. Namun, kini dia lebih memilih watak yang bersesuaian dengan penampilannya sebagai wanita muslimah. Masih berlakon, cuma sekarang ni saya selektif dengan karakter-karakter. Sekarang ni apa yang Umi buat sejak graduate hari tu, bulan 12 hari tu daripada Melbourne, alhamdulillah dah 6 bulan dah Umi dekat sini. So Umi fokus pada bisnes lah. Graduate in business, so saya pun fokus pada bisnes ibu saya. But at the same time, ada jugalah shoot macam Dona hari tu, shoot tu Quran.
Saya masihlah buat shoot sikit-sikit. Photo shoot pun baru start. Sebelum ni saya tak berapa mahu lagi. Sekarang alhamdulillah saya dah terima. Sekarang ni saya tengah handle business, tapi ada simpan saya nak buka business yang kecil-kecilan. I want to praktikkan apa yang saya belajar sebelum ini. Maknanya bachelor business saya daripada RMIT. Saya nak praktikkan, mungkin saya nak buat business studio ke, bayar ke, we'll see insyaAllah. Semoga penghijrahan Umi ini dapat menjadi contoh kepada wanita yang mahu berubah dalam membina kehidupan yang diredai. Amalan berpuasa melahirkan jiwa insan yang lebih taat kepada Allah. Justeru akan melahirkan pula ketenangan jiwa dan ketakwaan. Ya, ini saja Nona untuk minggu ini. Jangan lupa menyaksikan Nona minggu hadapan dengan pengisian yang lebih menarik, insyaAllah. InsyaAllah. Ya. Kita nak ucapkan terima kasih pada tuan rumah Puan Adila dan juga keluarga kerana sudi menerima kami. Ya, betul. Apapun kepada anda yang mungkin duduk bersantai di rumah, suka dengan kelibat Nona Zira sebagai pengacara Nona kali ini, hantarkan segala cadangan anda ke nona@tv3.com.my. Dan kalau terlepas sebarang episod sebelum-sebelum ini saya nak uji Umi. Okay. Sebelum dia berakhir kita punya pengacaraan ini kan. Apa yang perlu mereka lakukan? Hantar website. www.tontom.com.my. Lulus. Alhamdulillah. Saya Farah Fazana. Saya Umi Nazira. Selamat puasa. Assalamualaikum. Bersujud padamu, doa pada yang satu, padamu aku mengadu. Allah yang satu, mohon petunjuk dari. Dosa-dosaku yang lalu, ya Allah.